Halo, selamat malam. Kembali lagi di channel saya, Petani Generasi Milenial. Baik, di video kali ini saya akan membuat video tentang penanaman durian jenis Musang King ya. Pada malam hari ini, baru saja saya selesai menanam ke dalam planter bag. Teman-teman lihat, untuk ukuran planter bag ini ukuran 40x40. Atau 50 liter. Kalau yang ini 32 liter. Untuk jenis duriannya di sini, ini jenis bawor, sudah mulai muncul tunas baru. Sedangkan yang ini jenis Musang King, sudah keluar tunas baru juga. Dan yang ini baru tadi saya tanam terumbus. Waktu di pengiriman bibit sempat stres atau daunnya rontok, sehingga saya mencoba untuk mengaplikasikan vitamin B1 ya, atau saya juga mengaplikasikan PUC, yaitu pupuk organik cair yang saya buat. Dan ini jenis durian Musang King juga. Sama Musang King juga. Kita lihat secara langsung, sangat rubus ya, muncul tunas baru. Itu menandakan durian akan tumbuh dengan baik. Sini juga muncul tunas baru. Semuanya ya, di sini muncul tunas baru juga, jenis Musang King. Untuk bahan penyambungan, saya rasa ini sambung sisik karena berbeda dengan okulasi atau tempel. Langsung, sehingga kalau disambung sisik antara entres dengan batang utama akan cepat lebih menyatu dengan batang utama. Lebih jelasnya ya, sudah menyatu dengan batang utama atau seedling. Sedangkan ini nata entres, ini juga
semuanya. Oke, baik. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sekian dan terima kasih. Salam hobi menanam.